Terlalu banyak yang saya lalui dalam 2 tahun selawat. Susah nak cerita sebab benda nyata berlaku. Apa yang kita impikan cepat atau lambat pasti Allah tunaikan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi amillah salatan wa salam daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum dan hai semua. Jadi alhamdulillah kita jumpa lagi dalam channel DJ ni 4444. So first Lisa nak minta maaf sebab suara hari ni agak sengau, agak terlalu matang bunyi dia. Sebab Lisa sekarang Lisa tengah quarantine. Lisa tengah quarantine. So hari ni hari ketiga quarantine. Sebab positif COVID hari Ahad baru ni. So cuba bayangkan dah lama COVID, baru alhamdulillah baru tahun ni terasa kena COVID tu macam mana. So tak apa, konten untuk kita sharing pasal selawat kena diteruskan. So hari ni Lisa nak share dengan apa kisah-kisah pengamal selawat yang lain. Selalu apa dia cerita-cerita daripada Lisa je kan, tapi kali ni Lisa nak share daripada pengamal-pengamal selawat yang lain. Ini ayat ini saya dapat daripada komen-komen daripada apa video-video Lisa. Ada yang komen yang cerita pasal pengalaman dia sendiri selawat. So terima kasih banyak-banyak untuk apa yang sudi berkongsi, yang sudi komen yang baik-baik dekat di sebuah video. So terima kasih banyak-banyak. So hari ni saya dah baca semua kisah-kisah tu. So jom. Jadi ni sambil random je tau, tapi kalau ada lagi lepas ni insyaAllah Lisa buat lagi video tu, Lisa berkongsi. Sebab kisah-kisah ni memberi semangat, inspirasi untuk orang lain juga nak mula selawat kan. So selawat ni adalah amalan yang dah terbukti. Terbukti memang betul-betul banyak perubahan berlaku kepada siapa yang betul-betul istiqamah selawat. So ini antara kisah-kisah dia. Okay, cerita kisah yang pertama Lisa ambil daripada Julie Ani. So apa yang dia kongsikan dekat sini, cakap betul sangat tukar. Saya sudah 1 tahun berselawat dan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang saya rasa. Dan hal itu membuat saya tambah semangat lagi berselawat. Pernah kak saya pergi tasbih digital saya terlupa bawa. Rasa macam tak semangat dalam perjalanan pergi. Padahal awal mula nak pergi tu semangat sangat. Ini kisah orang yang yelah, kita bila dah terbiasa dengan selawat, dah terbiasa pegang tasbih apa, bila tertinggal tasbih tu dia jadi jagi tak boleh nak ni kan. Macam bila ada tasbih ni kita semangat lah nak selawat kan. Bila tertinggal tasbih dia jadi diingat-ingat lupa nak selawat. Ha, sebab itulah kena ada selalu dengan tasbih. Okay, ini satu. Okay, yang kedua Lisa ambil daripada kisah, oh yang ni best, yang ni best kisah dia. Azlan Azmi, pengalaman selawat amat ajaib yang saya rasa. Satu, ATM terisi sendiri. Wah, ini saya tak pernah lah. Saya tak pernah lagi lah ATM terisi sendiri. Tapi ni saya pernah rasa yang duit tu sentiasa ada. Tak pernah rasa tak cukup. Yang kedua, urusan yang kita tidak ketahui Allah akan bantu. Yang ketiga, urusan rezeki tidak putus dan melimpah. Alhamdulillah. Yang keempat, urusan dunia akhirat jadi mudah. Alhamdulillah. Keburukan yang akan berlaku pada diri, Allah akan tunjuk dengan nyata pada orang berselawat supaya berwaspada, terserah pada diri sedar atau tidak. Terlalu banyak yang saya lalui dalam 2 tahun selawat. Susah nak cerita sebab benda nyata berlaku. Apa yang kita impikan cepat atau lambat pasti Allah tunaikan, insyaAllah. Betul. Betul sangat. Saya setuju ni. So terima kasih siapa ni, Azlan Azmi. So ada lagi. Okay, yang ni pun best juga kisah dia. Daripada Ain Lee, mula 10 kali
So dia mula selawat dengan sikit lah dulu kan. Lepas tu tambah and usahakan 50 kali. Lepas tu tambah lagi. Lama-lama tak sedar dah boleh selawat 1000 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia bermula dari sikit tau. Ha, so berseterus. Sikit-sikit lama-lama boleh selawat yang banyak. Ha, so alhamdulillah. Saya guna tasbih RM4 untuk push diri sendiri berselawat. Memang rasa best. Sekarang cuba istiqamah. Alhamdulillah. Ha, so kita tak semestinya nak start selawat tu dengan yang banyak. Kita boleh start dengan yang sikit dulu pun boleh. Kan? Lepas tu lama-lama latihlah diri kita untuk makin lama makin banyak, makin banyak. So macam memang kita kena ada target. Ha, supaya bila kita dah ada target kan, bila kita ada target untuk selawat, nanti bila dah lama-lama tu kita selawat tu dah jadi terbiasa. Kadang-kadang tak pegang tasbih pun dah boleh keluar sendiri dekat mulut. Ha, itu selawat yang paling nikmat lah yang ni sempena dengar. Macam bila kita tak, walaupun tak pegang tasbih, terkeluar sendiri dekat mulut. Okay, next. Dari Muhammad Solihin. Terbaik, saya terus istiqamah dan 2 tahun lepas. Saya dah 2 tahun dia istiqamah selawat. Masya Allah, keajaiban memang banyak. Setiap hari tak kurang 8 atau 10K. Masya Allah, banyak betul. 8 atau 10K. Semoga kita semua terus istiqamah. Insya Allah, amin. Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. So bila kita dah start dengan selawat ni, dia dah rasa dah macam-macam nikmat yang Allah bagi tu kan. Dia jadi nak tambah lagi selawat, nak tambah lagi selawat. So memang tak cukup lah kalau kita bermula dengan 100 ke kan, dengan 1000. So mesti akan tambah-tambah lagi. So bila selawat, tambah lagi, nak tambah lagi, nak tambah lagi. Ha, itulah dia punya nikmat dia je, bila best je selawat ni kan. So next, daripada Hikam. Betul, saya pun mengalaminya dan saya pernah rasa dekat dengan Rasulullah SAW dan selalu terbayang diri berada di makam Rasulullah SAW. Ya Allah, yang tu, yang tu satu apa, tak tahulah, satu benda rasa yang paling best bila kita selawat dapat duduk rasa dekat sangat dengan Rasulullah. Bila selawat ni, kita jasad dekat sini tau, tapi roh kita macam duduk dekat depan makam Nabi Muhammad SAW. Yang tu sangat best weh. Perasaan tu sangat best. So siapa yang dapat rasa macam tu, ya Allah, bertuah sangat. Betul sangat. Okay, next. Cerita ni pun best juga, daripada Nik Farhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah mimpi selawat. Pendek cerita, saya mimpi tengok kalimah Allah dan Muhammad di langit. Lepas dari tu, masa sedar dari mimpi tu, tak boleh bangun dari tidur. Lepas cuba baca apa-apa pun tak boleh bangun juga. Lepas tu saya selawat 3 kali baru boleh bangun. Itulah titik hidayah Allah bagi dekat saya supaya beramal dan yakin dengan Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Wah, cerita ni tak boleh nak ulas lah cerita ni. Dia je yang tahu, dia yang dapat rasa, dia yang faham. Tapi sangat sangat teruja dia punya cerita tu kan. Okay, ni daripada Bella Lee. Dia cakap, betul awak, saya dulu 2019 amal sebab saya sakit. Banyak keajaiban Allah bagi dulu. Saya amal 1K je. Alhamdulillah sekarang Allah bagi kemampuan untuk selawat 100K ke atas dalam sehari. Masya Allah, banyak. Banyak tu. Macam mana buat eh? Boleh kongsi tak? Macam mana boleh selawat 100,000 kali satu hari? Okay, jadi itulah antara kisah-kisah yang Lisa nak kongsikan daripada pengamal-pengamal selawat yang lain. So terima kasih banyak-banyak untuk hampa yang sudi berkongsi kisah dekat ruang-ruang komen tu kan. So terima kasih banyak-banyak. Lisa suka bila ada yang sudi berkongsi cerita. So Lisa suka untuk baca, sebab kadang-kadang kisah-kisah tu dia menginspirasikan Lisa juga. So thank you semua yang mendoakan, yang baik-baik, yang mendoakan antara satu sama lain untuk terus berselawat, untuk isi koma selawat, yang bagi semangat untuk terus selawat. So terima kasih banyak-banyak untuk hampa semua
yang sudi duduk dalam circle jadi 4,444. So terima kasih banyak-banyak. So lepas ni insyaAllah kalau ada lagi yang sudi nak berkongsi kan, Insya alu-alukan sangat nak berkongsi dekat ruang komen dalam video kat YouTube pun boleh. Nak masuk dalam grup motivasi selawat, so nak berkongsi cerita kat situ pun boleh. Sebab baru-baru ni Nisa ada dapat 3 kisah. InsyaAllah nanti Nisa kongsikan kisah tu daripada pengawal selawat juga kat Jaipan Sarawak yang mereka rasa. So sangat happy lah baca kisah-kisah mereka ni. Semua tersenyum lah kisah-kisah. So kalau bercerita pasal Sarawak, memang Nisa sepanjang cerita ni sangat senyum. Sebab terlalu nikmat, terlalu best. Kadang-kadang tu sampai keluar ayat mata tu bukan sebab sedih tau, sebab terlalu happy. Sampai keluar ayat mata tu ayat mata yang happy sebenarnya, bukan sedih tapi happy sangat. So macam bila dengar berselawat ni kan, Nisa tengok satu persatu hidup seseorang tu mula Allah ubah kan, mula ada perubahan. Ya Allah, happy weh, happy bila tengok hidup orang lain berubah. So mereka bukan saja mereka rasa apa ni perubahan dekat dunia ni, tapi mereka dapat rasa macam mana nikmat untuk duduk rasa dekat sangat dengan Allah, dengan Rasul. So best sangat yang tu kan. So insyaAllah kalau lepas ni ada lagi yang sudi berkongsi, boleh je berkongsi. Ada rezeki Nisa buat video untuk berkongsi lagi dengan orang lain juga kan. So terima kasih banyak-banyak yang tengok, yang support channel ni. So thank you semua. So sampai sini sajalah video ni untuk kali ni. Jumpa lagi the next journey. Assalamualaikum. Terima kasih.